Cara memasak Fuyung Hai. Cara membuatnya, pertama pecahkan 4 butir telur, kemudian campur dengan 2 sendok makan tepung bumbu, 1 buah wortel serut, secukupnya kubis, potong tipis-tipis atau potong lembut. Kemudian 50 gram daging udang cincang, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam halus, kemudian aduk rata. Kemudian siapkan wajan, olesi dengan minyak goreng. Setelah panas, tuang telur. Goreng sampai matang. Kemudian untuk membuat saus Fuyung Hai, tumis bawang putih, kemudian bawang bombay, tumis sampai harum. Kemudian tambahkan 400 ml air. Satu sendok makan gula pasir. 5 sendok makan saus tomat. Setengah buah wortel serut. Masak sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian tambahkan setengah sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan. Kemudian masak lagi sampai mendidih.